Dini adalah anak yang rajin dan taat kepada peraturan. Di saat pandemi seperti ini, dia selalu mengikuti protokol kesehatan. Kalian nggak tahu ya, kalau sekarang lagi ada virus corona. Emang apa sih bahayanya virus corona? COVID-19 itu sangat berbahaya buat kita, karena dapat dengan mudah menular ke orang lain. Orang yang terinfeksi COVID akan mengalami gejala-gejala seperti sesak napas, suhu tubuh akan naik drastis, sakit tenggorokan. Jika tidak ditangani dengan dokter, akan bisa menyebabkan kematian. Kenapa sih harus pakai masker? Virus bisa masuk melewati mata, hidung, dan juga mulut. Oleh karena itu, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Cara mencegahnya bagaimana? Yang pertama, jauhi keramaian. Yang kedua, jaga jarak jika ada orang yang sakit di sekitar kita. Yang ketiga, selalu cuci tangan apabila habis beraktivitas. Lalu, kita juga harus menggunakan masker saat keluar rumah. Oh, gitu. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum.